Ketemu lagi sama gue Aru Rives Jakarta. Sekarang ini gue pengen main ke tempat yang kawan lama gue nih, si Raymond. Dia itu ngasih tahu katanya ada motor ajib warna putih. Motornya kayak gimana sih? Yuk kita lihat langsung ya. Nah ini gue sekarang udah ada di rumah ini. Moga-moga aja dia ada. Oh ada motor Nanang juga nih kemarin. Assalamualaikum. Anjay ini dia nih motornya nih putih cerah. Wih Bang Raymond apa kabar? Mas Nang, apa kabar Mas Nang? Alhamdulillah sehat. Ini ownernya nih, Loakan Jaya nih. Ini Mas Nang nih. Ya nih, wah ini motor yang lo bilang kemarin? Iya, Ri. Widih, gokil. Ini asli putih dari sananya? Asli putih, Sas. Mantap. Nih sekalian lihat-lihat motornya nih, putih mutiara nih. White pearl ya? Pearl apa bacanya? Gila, nih. Asik banget nih motornya nih. Putih. Jarang-jarang nih ketemu Excel warnanya putih nih, apalagi Excel 200. Wah, bener kan Excel 200? Mantap. Dia tuh selain punya Excel ini, ada lagi nih motor-motor yang lain. Nah, nih motor super ada. Ada lagi, wih, seri-seri 200 lagi nih keluar nih warna merah nih. Pasti juga original color nih. Ih. Mantap. Warna hitamnya juga ada, cuman ini bukan 200. Ini juga supernya nih. Nah, kita langsung aja lah ngobrol-ngobrol dulu. Nanti sambil di-review, tunggu aja videonya, jangan kemana-mana, oke? Okay? Nah, ini penampakan dari sisi sebelah kanan bagian mesin kayak gini penampakannya. Lanjut kita ke bagian atas bodinya nih, buat tangki klamsi kelihatan jelas nih. Cat-cat originalnya nih, ada nguning-nguning gitu, cat udah lama berarti kan, udah ketahuan. Terusnya di bagian buntut atau belakang nih si Excel beda ya buntutnya sama kayak PX, nggak sama kayak PX maksudnya. Sisi-sisi sebelah tepong kirinya itu kayak gini, kolong-kolongnya nih apalagi nih, kolong-kolongnya rapi banget tuh. Ini ring 10 dia udah pakainya, ring 10. Habis itu kita lanjut di bagian depan, penampakan dari depan kayak begini nih. Enak banget lihat kalau XL 200 itu pagi warna putih original kan, enak banget. Wih, asik. Tulisannya masih tegas banget, Vespa P200XE. Penampakannya pasti bakalan enak banget dah dilihat kalau kita punya motor-motor yang looknya udah original, apalagi memang benar-benar original ya, bukan looknya aja. Bagian tape apa bagasi kalau dibuka itu kayak kulkas. Wih, nyala dibuka tuh, masih ada stiker-stikernya, stiker-stiker Vespa, stiker-stiker cat originalnya. Kalau yang masih bawaan pabrik itu bagian bagasi lacinya itu dibuka bakal nyala kayak kulkas lah, ibarat kata kita buka kulkas itu bakal nyala. Nah ini deck-decknya kelihatan udah berkarat-berkarat tapi nggak keropos ya, namanya juga motor tua. Masih enak aja dilihat ya kalau namanya cat original, bakal nggak nyesel deh kalau punya original, apalagi original itu cuma sekali, nggak bisa dua kali. Ini speedonya masih kayak gini, kalau kita ngeliat PX series nggak kayak gini ya modelannya, ini karena di XL aja seperti ini. Nah ini supernya, jadi buat temen-temen yang sekiranya lagi mau nyari Vespa bisa nih dateng ngunjungin link yang ada di bawah nih, IG-nya Loakan Jaya, karena ini unit-unitnya itu punya Loakan Jaya semua. Jadi di sini gua dikasih kesempatan buat nge-review unit-unitnya dia, apalagi unit-unit yang bisa dibilang rare ya. Rare itu kan ya agak langka dan jarang. Ada yang original color dan restorasi. Ya tinggal dipilih aja. Bisa dilihat lah di IG-nya Loakan Jaya. Nah, segitu aja review gua kali ini tentang Vespa XL 200 original white warna putih ya, asli identik yang punyanya si Loakan Jaya. Ini semua unit-unit yang ada di sini itu diniagakan juga sama dia. Jadi yang benar-benar kepo sama unit-unit yang ada di sini silahkan mampir, yang tadi ada gue cantumin, ada linknya di bawah, ada Instagramnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa share, like, dan subscribe channel gua biar channel gua jauh semakin berkembang. Oke, terima kasih. Salam Vespa Jakarta. Yoi.